mesti pernah mengalami cirit perit, kan? Hai, saya Emma, farmasis dari Kaisa Farmasi Seri Kembangan. Hari ini saya nak ceritakan tentang perbezaan antara Smecta dan ORS, iaitu treatment yang biasa kami berikan untuk masalah cirit perit. Jom kita tengok perbezaannya. Okey, ini adalah Smecta dan ia mengandungi dioctahedral smectite. Ia berfungsi untuk menghentikan cirit perit dan juga melindungi lapisan mukosa perut kita. Ia dapat mengurangkan jumlah najis yang dihasilkan dan juga membuang toksin. Ini pula adalah dos yang boleh diambil mengikut peringkat umur. Ini pula adalah ORS atau Oral Rehydration Salt. Ia berfungsi untuk menggantikan elektrolit yang telah hilang kerana cirit perit dan mencegah dehidrasi. Jadi, jangan confuse antara kedua produk ni, okey?